Hai Ramin, cepat sangat nampak dah mandi. Cuci muka sajalah. Oh, itu pasallah bau masam. Cek. Cek Ramin berpakaian lawan tak ke mana? Nak ke rumah Mat Tahir, makcik. Mat Tahir? Mama Tahir tu siapa? Hah? Mat Tahir? Oh ya makcik, Mat Tahir orang yang gemuk. Misalnya begini, giginya panjang-panjang ini makcik. Ih, takutnya. Mat Tahir tu apa kerjanya? Gosok gigi harimau, Mak. Hah? Gosok gigi harimau? Ratu Des. Aku tak cukup duit lah. Pindah duit kau RM10. Mana aku ada duit satu sen. Aku tak ada duit dah. Haram, satu sen tak ada. Ini loki lah dia. Pindah kat mak kau kejap lah nanti. Kalau aku dapat gaji, aku bayar lah. Iyalah. Eh, marah kalau orang minta. Hai, Cik Rahim. Mana nampaknya? Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mat Tahir. Mat Tahir? Matahir kah? Matahir. Sumpah wan Nabi Muhammad Cik Norma, saya tak ada matahir. Sumpah. Matahir tu matahir mana? Matahir tak kenal. Hei. Matahir? Tak tahu. Matahir anak Pak Usin ngok-ngek kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang tahu datang di sini itu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Tinggal di rumah lah, takkan tinggal di longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya tepi laut. Nak, nak Ramis, dapat gaji nanti boleh buat. Eh, duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Ramli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit. Saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Nah, ambil duit ini. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena eku. Sebab itulah malam tadi aku mimpi gigi kau bertabuk. Apa je? Macam biasa, sendiri. Saya apa sajalah. Ah, kain sejuk punya dua. No, kim kim. Sendiri ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa? Ini nama siapa? Tamli. Kerjanya? Salesman. Lepas ini, Rani nak ke mana? Tidak ke mana-mana. Sudikah kita pergi berjalan di tepi laut, makan angin? Sudikah? Jikalau Cik Ramli sudi, 1000 kali saya sudi. Saya minta maaf, Cik Ramli. Saya tak boleh pergi. Karena identitas saya tertinggal di rumah. Ah, itu kan senang. Kan Rani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Ya, kan? Masa uang jangan khawatir. Nah, ambil RM10 buat tambang. Terima kasih, Cik Ramli. Jangan pergi mana-mana, ya. Nanti saya datang, tau. Ah, tapi jangan lambat, ya. Saya tunggu di sini, ya. Tidak.
Alamak, aku dah kena tipu. Musim-musim pula. Halo, Ramli. Ayah, aku dah hantar mak aku ke stesen kereta api tadi. Hele, kau ni asyik dengan mata air saja. Nanti kau tahu dengan tuan rumah baru kau tahu. Hey, Sudin. Kalaulah tuan rumah tu gila dekat aku, aku tak merayap macam inilah cari mata air lain. Tuan rumah tu ada mata air tau. Dia kata apa tau? Kalaulah dia kahwin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak payah bayar sewa. Aku suruh dia kahwin lekas-lekas lah. Ya. Bye-bye. Sekolah dua. Sama siapa Bang Salim pun tadi? Sama kawan di ofis. Mata abang tu dah sakit. Lebih baik pergi jumpa doktor. Bang Rafi. Hai, Cinena. Mana kau putih kau ni? Kena tipu lagi. Kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Sekarang, Mak pilih satu antara dua. Mak suka Perani beginikah? Atau suka Perani menjualkan kehormatan Peranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Kakak suruh tunggu sini, tapi dia tak datang pun. Ada kakaknya? Kecil? Besar. Dah makan belum? Mak, jangan nangis. Mari kita makan, ya. Kecil, ini namanya siapa? Nama Biba. Kakak? Nama Rokia. Encik, yang ini adik saya. Yang inilah kakak saya, Rokia. Silakan duduk, Cik Rokia. Terima kasih. Cik Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah, kakak. Mana boleh, mesti makan. Okey, beefsteak satu. Beefsteak ini sedap, kakak. Cik Rokia ini cuma dua orang saja ke adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua. Iya ke? Ramainya. Silakan, Cik Rokia. Abang ini tak makan? Saya tak apa. Kalau abang tak makan, saya pun tak mau makan.
Baiklah. Okey. Beefsteak lagi satu, ha? Ah, itu pun ada adik saya datang. Kenapa, bang? Demam? Tidak. Sudah semua? Ya. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama abang. Terima kasih, 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 abang. 38 aja, abang. Eh, Dogi, utang boleh tak? Alamak mati aku.